Kalian cukup pilih foto yang ingin kalian gunakan. Misal gue memakai wajah gue yang ini. Nah, di sini ada video tour, gue langsung aja klik Reface. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nice, wow, sumpah ini keren banget coy, aplikasinya gokil. Lihat dah, muka tour langsung keganti dengan muka gue. Bahkan foto gue itu kan flat banget ya, datar, tidak ada ekspresi. Tetapi dengan aplikasi ini, muka gue bisa menjadi bergerak dan mulutnya pun terbuka. Wah, sumpah artificial intelligence aplikasi ini benar-benar gokil. Halo semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Menggap Tech ID. Dalam video kali ini, gue akan mereview serta membagikan aplikasi editing terbaru lainnya kepada kalian, yang mana aplikasi editing itu keren banget karena dia ini sudah memiliki artificial intelligence ataupun AI, sehingga kalian bisa edit video yang mana ada potongan-potongan film pendek yang ada wajah aktornya, itu wajah aktornya bisa kalian ganti dengan wajah kalian sendiri, hanya dengan foto, bukan video. Jadi nanti foto kalian itu bisa bergerak juga. Jadi aplikasi itu bernama Reface. Ini dia aplikasinya. Nah, untuk link download aplikasinya, kalian bisa download aja melalui link yang udah gua taruh di bawah deskripsi video ini. Aplikasinya sudah gua unlock, sudah premium, sehingga kalian bisa mendapatkan fitur tanpa adanya iklan, tanpa adanya watermark, dan semuanya full fiturnya. Kalian tidak bisa mendapatkan ini di Play Store ataupun dimanapun, hanya bisa mendapatkan di link channel gua ini. Nah, seperti kalian lihat di sini banyak banget fiturnya ya, mulai dari Best of 2020, e-cards, Christmas, karena kadang lagi musim Natal kan ya, lagi hari Natal, lalu ada videos. Ini agak loading lama karena emang aplikasi ini tuh butuh akses internet, jadi pastikan data internet kalian tuh nyala ya saat menggunakan aplikasi ini. Lalu ada image, ya tidak hanya foto, gambar pun bisa. Nah, di sini gue mencontohkan, misalnya gue akan mengganti wajah aktor yang ada di aplikasi Reface Premium ini, misalnya wajah yang ada di sini, wajah mana ya kira-kira? Wah, ada rainbow kan, ada rainbow, ada $1 million, ada di Chalkins nih yang Home Alone. Nah, di sini gue mungkin mengganti wajah gue. Nah, ini misalnya kayak menarik banget ya kalau wajah John Cena ini diganti dengan wajah gue. Coba kita klik yang John Cena ini. Di sini nanti akan tertera choose face. Kalian harus memilih foto kalian baik itu dari kamera ataupun galeri. Di sini gue menggunakan galeri misalnya. Nah, misalnya gue menggunakan wajah gue yang ini. Nah, setelah kalian pilih wajah ataupun foto yang kalian pakai untuk mengganti wajah John Cena, kalian bisa atur ukurannya itu hanya pas di wajah kalian. Nah, segini aja cukup. Lalu kalian bisa pencet confirm yang warna biru di bawah ini. Kita tunggu aja. Nah, wajah gue otomatis sudah terdeteksi di atas samping muka John Cena ini ya. Nah, setelah wajah kalian itu berhasil masuk ke album yang kalian pilih ini, misalnya gambar John Cena, kalian pilih lagi John Cena, maka secara otomatis dia bakal refacing. Kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai. Wow, nice, lihat muka John Cena langsung berubah dengan muka gue ya coy. Instan banget, hanya dengan foto. Bahkan ekspresinya juga mengikuti wajah John Cena, seperti mangap kan, seperti ngeliat, buka mulut, senyum. Padahal seperti yang kalian sendiri, wajah gue di foto itu datar banget ya. Tetapi dengan aplikasi Refacing Premium ini, dia mengandalkan artificial intelligence, dia mampu mengubah wajah gue menjadi wajah John Cena. Mantap betul. Jika sudah, kalian bisa save video ini. Kalian klik allow, maka otomatis videonya akan masuk ke galeri handphone kalian tanpa adanya watermark. Nah, tidak hanya untuk video, di aplikasi Reface Premium ini, kalian juga bisa merubah gambar-gambar aktor Hollywood yang ada di aplikasi ini itu diganti dengan wajah kalian. Seperti yang kalian lihat di sini nih, banyak banget ya wajah-wajah aktor Hollywood seperti Justin Bieber, Rihanna, Iron Man, Tony Stark, lalu wah banyak lah ya. Nah, di sini sebagai contoh gua akan memakai wajah Joker. Nah, di sini kan ada wajah Joker kan, coba gua pilih Joker dan sini gua akan menggantikan wajah Joker ini dengan wajah gua. Gua klik aja Reface. Wow, nice, gila, cepet banget bukan? Ini gokil banget sih para aplikasinya. Bahkan kalian tidak memerlukan software ataupun aplikasi Photoshop untuk mengubah wajah aktor itu menjadi wajah kalian. Lihat, secepat itu, wajah gua itu menggantikan wajah Joker. Bahkan halus banget ya editannya. Gila, ini mantep banget lah, sumpah aplikasinya. Nah, mungkin buat kalian juga yang suka kirim GIF di WhatsApp, ini bisa nih memanfaatkan fitur GIFs yang ada di aplikasi Reface Premium ini. Banyak banget juga GIF-GIF
tips dari tokoh-tokoh aktor Hollywood yang bisa kalian gantikan wajahnya dengan foto kalian. Ya, mungkin sekian video review dan tutorial mengenai aplikasi Reface Premium ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Untuk link downloadnya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini. Gue Iksan, pamit undur diri. Have a nice day.